Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Juli 2022, kami atas nama keluarga dari almarhum Diego Rumah Ropen menyatakan, satu, Bapak Kapolda Papua segera memproses pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH kepada Saudara AKP Rustam atas kelalaian yang bersangkutan yang mengakibatkan meninggalnya anak kami. Dua, menghadirkan AKP Rustam di hadapan keluarga di Wamena pada saat upacara pemberhentian dengan tidak hormat. Demikian pernyataan sikap kami keluarga dan memohon kepada Bapak Kapolda Papua agar dapat menindaklanjuti pernyataan sikap ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum tanggal 28 Juli 2022 bertepatan 40 hari meninggalnya.